Ki pasti hit dua. Oh, salah deh. 10 ya, Mak. Nah. 10 ini kan mama ambil uang, hah? Main nggak beli itu 10 lagi? Ya? Iya lah. Itu disimpan bahan. Oh, ada yang curang nih. Pas. Ambil 10 lo berarti kan punya kamu. Iya. Itu nih. Itu kan. Ya udah lihat di kertas. 10 lo apaan? Nih. Ini kan tadi dikocok kartu, dikocok ulang, gimana sih? Iya kan habis 10 lo teh. Mama ngambil, harusnya kan iya yang curang berarti kamu lah, harusnya aku dulu lah ketutupan aku. Berarti yang curang kamu lah. Ya, tapi kok tiba-tiba dia udah jadi jadi mau curiga. Pas kebetulan pas kok. Weh. Lah jekeli nyong lah. Itu jaket telu. Kan ini apik banget kan. Sih weh lah, sama wis telu lah. Nih mama kurang atuh nih. Ada sangane nang di sih. Aku menang juga. Enggak, ini curang tuh aslinya. Kamu yang ambil duluan sebelum aku mau. Kayaknya seolah main masak bayang, Mak. Ayo, senang. Senyum-senyum aja, Tas. Dituduh curang bagaimana gak senyum-senyum, ya gak, Tas? Nah, walaupun kenyataannya. Kasih curang, Mak. Ngapain curang? Nih, Mama kalau habis curang. Tasya, itu aku dulu. Baru kamu, ya. Nah, ini habis Tasya, kok langsung ambil 10-nya, langsung bilang jadi lah. Saya langsung ambil dong. Karena apa? Memang yang suruh siapa sebenarnya ini? Mama kan? Benernya Mama di situ ya? Iya. Masih Papa dulu gitu kan. Mama ngambil dulu ya. Aku terus ngambil dong. Itu. Pas kebetulan yang nomornya sesuai gitu. Si kok udah lah. Jadi yang curang tuh Mama, dia tidak curang gitu. Enggak sih. Enggak, Tas, itu Papa dulu baru kamu. Iya, Tas. Mama itu buangan kamu sekarang tuh. Yang curang mama tapi akhirnya malu sendiri. Belum sih tujuh. Delapan. Apa di shit, Mbak?